Oke, jumpa lagi dengan Bang Arya di Trek and Track ya. Kali ini kita akan membahas masalah resistor ya. Di sini saya mempunyai dua buah resistor ya yang akan kita ukur ya. Nah, kenapa kita melakukan ini? Maksudnya kenapa saya melakukan ini? Tujuan saya melakukan ini adalah terkadang kita sulit menemukan resistor dengan nilai yang kita mau ya. Makanya kita lakukan cara ini ya, supaya kita bisa menemukan resistor, maksudnya menemukan nilai resistor yang kita mau. Oke ya, sampai di sini paham ya maksud saya ya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita lanjut. Saya punya dua resistor ya. Saya ukur resistor pertama. Resistor pertama saya dapat nilai sekitar 43 ohm ya. Oke, resistor kedua sekarang kita ukur. Itu didapat nilai sekitar 46 ohm ya. Kemudian kedua resistor ini ya kita gabungkan ya. Supaya untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi. Maksudnya untuk menambah nilai maksudnya ya. Nah, jadi di sini adalah 46 sama 43 ya, kita gabungkan ya, didapat sekitar 89 ya, 90 ya, 87. Jadi antara 87, 88, 89, 90 itu tidak menjadi masalah ya, karena dia ada nilai toleransi masing-masing ya. Di sini ujungnya pakai ujung emas, berarti toleransinya 5%. Jadi 5% dari nilai itu masih bisa turun ke bawah dan masih bisa naik ke atas. Maksudnya nilai ambangnya ya, maksudnya ya. Kemudian kita perkecil nilainya, kita gabung ke kedua sisinya. Ya, kita gabung ke kedua sisinya. Nah, dapat nilainya sekian, 23. Jadi jika sebuah resistor 46 sama 43 kita gabungkan menjadi dapatnya menjadi 23 ohm ya. Nah, demikian ya caranya ya. Oke, di sini saya mencontohkannya dengan dua buah resistor ya. Itu 10K dan 14K ya. Di sini saya ingin menambahkan nilai keduanya, ada apa rumusnya yaitu seperti ini ya. Jadi keduanya saya tambahkan nilainya ya. Jadi R1 resistor 1 tambah resistor 2 tambah resistor 3 dan seterusnya. Jadi berapa banyak resistor ya kita tinggal hubungkan aja ya. Jadi ini dua resistor ini ya. Kedua resistornya kita gabungkan menjadi satu ya, ujung ketemu ujung ya. Adapun hasilnya adalah 10K tambah 14K menjadi 24K ya. Sampai di sini paham ya. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengecilkan, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita palarkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti nilainya akan mengecil. Ada apa rumusnya seperti ini, 1 per R1, 1 per resistor 2, 1 per resistor 3 ditambah semua dan seterusnya ya. Jadi resistor itu ya, kemudian digabung ya, digabung hasilnya seperti itu ya. Nah, ini rumusnya 1 per 10K itu ya, 10K itu ya, ditambah 1 per 14K atau R2 ya. Jadi caranya ya. Nah, 10K kali 14K jadi sama dengan 140 ya. K-nya nanti belakangnya kita tulis ya. 140 bagi 10 14, 140 bagi 14 10 ya.
berarti totalnya menjadi, ini dijumlahkan yang menjadi total menjadi 24/140 ya. Kemudian 24/140 ini ya, kita balikkan menjadi 140/24 ya, 144 hasilnya 5,8K ya. Jadi resistor 14K ya, dan 10K, 14K 10K digabungkan menjadi 5,8K.